Halo bro, sudah siang nih, waktunya makan siang. Yuk kita cari makan deket-deket sini sambil kita stay at home karena corona ini. Let's go. Om bro, sekarang kita masuk di daerah Mekarwangi om bro. Di sini banyak kulineran, makanan apa aja. Kita coba yuk cari makanan yang paling enak, paling favorit di sini. Nah, kalau om bro mau main di Bandung di daerah Cibaduyut sekitaran Mekarwangi, di sini tempatnya kuliner om bro. Kuliner apa aja banyak deh. Nah, kita lihat-lihat, kita puter mana yang sesuai selera saya hari ini. Oke, okay, bro, ikutin terus. Ayo kita makan siang bersama. Let's go. Oke, muter-muter, lihat kanan kiri. Mana yang jadi selera makan siang hari ini? Jalanan agak sepi juga ini, jadi bisa leluasa belok-belok, pilih-pilih mana yang paling nyaman. Ini om bro, suasana di Mekarwangi. Om bro bisa lihat kiri kanan banyak kuliner yang menyajikan masakan-masakan daerah. Pokoknya dijamin komplit om bro. Ada COVID-19 ini atau virus corona ini bikin jalanan sepi om bro. Kalau diem di rumah terus juga lama-lama jenuh om bro. Makanya sekali-sekali kita coba makan siang di luar, tapi tempatnya yang aman juga nyaman om bro. Udah enak, nyaman, aman om bro. Kira-kira nih rumah makan yang di samping kita enak gak om bro? Om bro pilih deh. Ini rumah makan ala Jepang ini om bro, satu Yukio sama Hanuri Bistro om bro. Kira-kira om bro cocok nggak? Om bro, gimana kalau kita cari agak ke dalam biar nemu yang selera kita om bro? Yuk kita cari lebih ke dalam. Let's go om bro. Om bro, di gang tadi tutup ternyata makanannya om bro. Kita cari lagi di gang berikutnya om bro. Let's go. Oke. Di gang selanjutnya ini om bro, mudah-mudahan masih buka. Tetap buka. Oke. Om bro, kita lihat di depan ada Sawasadi. Ini kayaknya Thai restoran, makanan orang-orang Thailand. Kita coba yuk om bro, yuk. Oke. Kali aja cocok sama lidah kita. Thank you.
oke okay, bro, kita turun, kita cobain masakan ini. Oke okay, bro. Ya, harus steril ya, Om ya. Ini satu lagi. Jadi semua tamu harus disemprot ya. Oke, okay, terima kasih. Baru datang aja disemprot Om Bro. Jadi di situ letak safety-nya, keamanan pemilik resto ini Om Bro. Tempatnya juga bagus Om Bro. Nyaman. Oke, meja 13 ya. Kita sudah sampai, kita reset pesanan makan siang hari ini Om Bro. Oke Om Bro. Om Bro, nggak nunggu lama, kita pesan makanan yang paling enak Om Bro. Oh, oke. Rekomend makanan yang paling spesial di sini. Yang mana aja? Ini Om Yam. Om Yam segar. Segar sama apa lagi Om? Komen apa lagi? Yang ini nih. Ikan mangga. Ayam panan kan best seller. Ayam apa ini? Ayam pandan. Ayam pandan. Oke, saya coba ayam pandan. Menu spesial ya Om ya. Oke, minumnya Om. Minumnya Thai. Recommended apa? Lemon serai. Apa? Thai tea lemon serai. Thai tea. Lemon serai segera. Segar. Oke, okay, lemon serai. Oke, okay, Om, okay. Itu aja. Enggak ada tambahan lagi ya? Ya udah, Om, terima kasih. Saya tunggu menu spesialnya. Oke. Okay. Oke, okay, siapa Om? Ini ayam padan. Ayam padannya. Oke, okay, dibungkus sama daun pandan ya. Oh, sampelnya itu kan di restoran ini belum ada. Oh iya, betul betul Om. Siap Om. Oke. Okay. Ini apa ini? Salad perut ikan. Salad perut ikan. Oh, siap. Berketel udang. Oke. Okay. Sebenarnya udang bawang putih. Udang bawang putih. Oke, okay, Om. Terima kasih. Tuh. Menu istimewa ini. Iya. Siap, terima kasih. Waduh Om Bro, kalau ini mah mantap banget. Mantep bingit Om Bro untuk menu makan siang hari ini Om Bro. Om Bro, ini Thai food khas Thailand. Recommended deh kalau Om Bro main di daerah Mekarwangi. Lihat Om Bro, kulinernya yang saya pesan memang betul-betul sesuai dengan selera makan kita hari ini Om Bro. Apa ini Om? Sop Tom Yam. Sop Tom Yam. Wah, keren nih, keren. Om, ya. Saya tadi lupa. Ini restonya namanya apa? Sawadi. Sawad? Sawadi. Sawadi Om Bro. Nah, nama restonya Sawadi Om Bro. Jadi kalau Om Bro lomba burung di sekitaran Bandung atau nggak main di Bandung atau tur ke Bandung, jangan lupa main ke daerah Mekarwangi. Di sini ada resto Thai food yang recommended banget, yang pokoknya Om Bro enak banget. Salad isi perut ikannya Om Bro, mantul pokoknya, mantap betul. Kita cukup pas ayam daun pandannya Om Bro. Saya belum pernah nemuin resto ayam digulung pakai daun pandan. Jadi kerasa ayamnya itu wangi Om Bro, udah renyah, wangi lagi. Kita cobain sambelnya Om Bro. Mantap. Bumbunya terasa, manisnya
sama daun pandannya bikin bikin dagingnya wangi. Gimana dengan serainya, Pak? Oke, siap. Ini dengan serainya? Ini dengan serainya, Pak? Baik, Pak. Sesuai. Ini minumannya, minuman apa tadi, Om? Lemon serai. Lemon serai. Membuat seger di siang hari yang panas, terik hari ini, Om Bro. Om Bro, serai ini bisa naikin imun, Om Bro. Jadi, di kala wabah virus corona, ini juga bisa jadi solusi tepat untuk menambah imun tubuh kita biar lebih kuat, Om Bro. Jadi tidak khawatir dengan adanya virus COVID-19 ini, Om Bro. Di samping itu, lemonnya juga, Om Bro, mengandung vitamin C. Keren toh, Om Bro? Yah, mantap. Enak. Kohan, ngapain di sini lo, Kohan? Ya. Ngapain? Ada apa ini? Di restoran lo. Apa ini, Kohan? Ini ikan gurame saus mangga khas Thailand. Ikan gurame saus mangga. Saus mangga khas Thailand. Wow, keren. Dari tadi lo? Dari tadi, saya malah nggak tahu kalau Kohan ada di sini. Kebetulan, yuk temenin Kohan. Oke. Kohan, ayo kita ngobrol dulu di sini. Udah. Gimana Kohan? Sehat. Bro, Kohan ini juga salah satu kicomania di Bandung. Kicomania muda, tapi jangan dianggap enteng, Om Bro. Dalam meramaikan lomba burung di Bandung, Kohan ini fighter sekali. Juara single fighter di mana aja, Kohan? Ya, lumayan. Lumayan ya. Saya kenal Kohan pertama di Gantangan Malam ya, Kohan ya. Pastor. Raja. Itu Bali punya aja sampai hat-trick ya, Kohan. Quadrick ya. Sampai quadrick, Om Bro. Dari situnya Kohan bersemangat membuat murai kacer. Sampai dengan murai batu ya. Murai batu. Sampai buat darah surai. Darah surai. Kalau gini ya. Kohan, sekarang yang on fire dulunya apa, Kohan? Yang paling on fire. Yang paling on fire sebenarnya kalau berbicara dari segi jauh, saya punya murai batu namanya Nesa. Iya, itu saya pernah. Lalu, sekarang kondisinya gimana? Kuat? Fighter? Fit? Lagi baru mau beres. Baru mau beres. Neymar, namanya sudah tidak asing sih. Kemarin saya lihat di beberapa internasional selalu bertangga lima besar. Ada juga satu, juara satu di event mana ya, Pak ya? Yang di kayak Amerika. Iya, juara satu ya, Pak. Eventnya Fly, Kristal, juga kelas 5 juta ya. Keren. Terus, ngomong-ngomong, ketemu saya di sini, terus tidak masuk di resto. Kohan ini yang punya resto atau gimana? Jadi gini, resto kita itu awalnya ada di Medan. Om Bro, berarti Kohan ini ownernya resto Thai resto ini. Pegawai. Nama restonya tadi apa? Sawasdi. Sawasdi. Kenapa ngambil nama Sawasdi? Jadi karena memang sekitar 27 tahun lalu kita Sawasdi udah ada di Medan. Udah ada di Medan. Dan yang chef kita juga asli dari Thailand. Thailand. Terus setelah saya nikah, anak kita mulai tidak bisa. Ada tuh ya. Mertua bilang, buka cabang di Bandung. Gimana sama istri, kalau mereka di Bandung. Kalau bilang kan rumah dekat. Rumah Kutawangi. Kan kalau rumah saya di Singasana kan. Singasana ya, jadi ya nyambung. Cuma dekat depan aja ya, Pak ya. Kita jalanin deh, kita coba-coba. Hasilnya lumayan banyak repeat customer datang. Memang kita belum terlalu brand opening ya dengan suasana seperti ini. Betul. Cuma take away itu cukup ramai apa malam ya. Malam ya. Malam take away-nya banyak sekali. Saya kita sini tapi nggak tahu. Saya tahu rumah resto ini tapi nggak tahu ownernya ternyata Kicomania, Om Bro. Kohan. Kohan dulu saya kenal masih bujangan ya, Pak ya. Sekarang sudah keluarga ya kan, sudah anak dua. Alhamdulillah sudah mapan. Bisnisnya di kuliner. Kenapa Kohan memilih bisnis kuliner? Kenapa bisnis yang lain?
itu bisnis baru buat saya, maksudnya tantangan baru, tantangan baru yang kemarin orang tua pegang Nida, sekarang Kohan megang tanggung jawab di Bali baru. Terus kalau berbicara restoran kan sebenarnya passion saya juga di sini ya, karena saya kuliah dulu zaman 2007 saya berangkat ke Malaysia, kuliahnya kan perhotelan. Memang dasar cita-citanya pengen di bisnis total di resto ya, ya. Cuman kan memang punya tanggung jawab juga, nggak kan usaha orang tua juga, jadi kan usaha orang tua udah mulai saya bisa kuasai, ya. Saya sudah mulai bisa pelajari juga, ya. Udah mulai enak. Ya. Satu-satu nggak jadi satu, one by one. Ya. Ini udah mantap, coba ini udah mantap, coba yang baru. Saya malah nggak nyangka kok. Saya kira Kohan orang-orang kan pada bisnis larinya profesi dan lain-lain. Tapi saya nggak nyangka Kohan larinya di restu ini ternyata fashion ya, karena dari awal memang sudah seneng. Terus dari orang tua juga basic skillnya memang bisnis restu. Udah berapa tahun ini Kohan? Kalau yang di Medan kan restorannya 27 tahunan ya. 27 tahun? Di Bandung kan kita baru 1 bulanan. 1 bulanan ya kan. Tapi kan animo pembeli saya lihat makanannya juga beda sama beda, punya ciri khas. Ciri khas kita rasanya juga masih otentik, ya. Karena beberapa bumbu juga kita masih ada yang harus impor kita. Terus kita nggak ada pakai yang namanya bumbu cepat saji dia. Cepat saja, semua ori. Semua ori. Jadi kalau kita kayak contoh tom yum, kita benar-benar dari bahan bakunya baru kita yang kirim sendiri. Kirim sendiri. Oh. Jadi nggak mau pakai yang apa tom yum paste. Yang siap saji itu ya. Saya lihat juga. Terus tanpa pecin sama sekali mas Ali. Tanpa pecin? Tanpa pecin sama sekali. Oh. Boleh dicek. Resto Suwadi ini digawangi Kohan ini. Bumbu-bumbunya om bro gak ada bumbu yang siap saji, semuanya manual, step by step digiling di ini sendiri ya kok ya, secara tradisional. Okay. Terus Kohan, dengan adanya wabah virus corona ini berpengaruh gak Kohan? Sangat berpengaruh ya, maksudnya gini, sudah banyak teman-teman atau rekan kita yang tertekan dari sini bilang, kayaknya mau kita makan-makan, saya bilang untuk saat ini lebih baiknya kita stay di rumah, kita take away, kita kirim. Iya, kita take away, kita kirim. Okay. Tadi juga saya nggak ada rencana sih kok, cuma ini sudah berapa hari, hampir 2 minggu kok di rumah, terus makan tidur bosan, akhirnya saya memberanikan diri, saya ingin coba makan siang di luar yang dekat-dekat di rumah. Ketemu tadi resto Thailand, ternyata saya lihat menunya agak menggiurkan juga, wah ini cocok makan siang saya. Nggak taunya yang punyanya, ownernya ini Kohan, temen Kicomania juga. Kicomania pasti ada diskon. Iya, orang Kicomania yang lupa terutama di Piala Pasundan besok ya. Pasti, saya juga dulu. Ya, ini mendingan mampir nih di sini, di Resto Suwadi ini, yang istilahnya menyajikan menu-menu spesial untuk masakan Thailand ya. Tapi walaupun menu Thailand tetap Asia, cocok buat lidah kita juga, lidah orang-orang Indonesia om bro. Jadi tadi saya ada regulasi bukan apa yang harus kita lakukan, masalah kebersihan dan betul. Yuk kita lihat langsung data. Oke, lebih abdolnya om bro, kita lihat, kita ikuti Kohan Antamin masuk di kitchennya. Oke, Kohan.